Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau masak pepaya rebus. Tapi saya mau kupas dulu ya. Enak ini kalau pakai bumbu apa? Pepaya rebus terus dibikinkan sambal terasi. Ini lebih asik ini. Nah, ini teman-teman. Wah. Sekarang saya kupas dulu ya. Ini istri dia lagi mau bakar ikan. Ya guys. Ambil ikan di bawah sini. Bakar saja. Bakar saja. Ini ikannya guys, mau dibakar, mau makan siang. Mau dibakar tiga-tiganya kan? Ada satu saja dibakar dua apa ya sama apa di situ ada tuh alat bakar dulu jadi cuma bakar kan? Ini guys pepayanya makan siang sederhana saja makanan sederhana bakar saja mau begini tuh apa makan selesainya satu setengah atau saja sore kita bakar satu yang dua mau di apa dua supaya banyak juga terus satu kali mau dimakan itu caranya tidak simpan sore pak lagi saya mau keringin lagi apa jadi masak apa kita masak pakai apa kan lagi biasa kita memang masak itu begitu saja begitu saja iya tuh masak
guys. Semuanya dipain kan? Nah, siap ya sama yang baik masak. Siang, makan siang. Mana yang bagusnya ke sebenarnya ini? Mau masak kering juga bisa. Saya mau bikin papeda. Oke, kita ini masak. Mau masak apa, supaya rebus, terus ikannya mau dibakar sebagian dan kita pakai kuah karena untuk sinonggi, kalau bahasa kendari tulakinya ya, suku tulak itu sinonggi apeda kalau daerah timur ya. Oke, teman, kipanya sudah jadi, tinggal mau direbus ya. Sekarang mau isikan lagi. Nah, ini ikannya. Iris dulu, guys. Tuh, guys, ya. Untuk mau bikin kuah kuning. Tadi ada tiga, tapi satunya dibakar. Bakar sama istri. Saya biasa memasak bersama sama istri. Berduaan. Kadang dia sibuk. Mau bikin ikan lagi, guys. Ambil kayak kita perasan. Kita lagi masak rebus pepaya, guys. Saya bikin ikan. Makan siang. Sinonggi. Tapi sinongginya tinggal sedikit. Ya, ikannya saya sudah sepekan kunyit ya, supaya rasa amisnya itu hilang ya, dan jeruk. Karena mau ini siang kita mau bikin papeda kalau bahasa timur ya. Kalau daerah Sulawesi Tenggara, suku Tulaki sinonggi ya, karena kebetulan istri saya orang suku Tulaki ya. Suku Tulakinya di Wawotobi ya. Sudah? Nah, ini bumbunya untuk ikan. Nah, ini saya
dalamnya, ya. Kita itu belum kan? Oke. Ah? Satu saja. Oke, tunggu lagi. Ini sudah mendidih, ya. Kita tunggu lagi masaknya. Oke. Karena ini mau dibikinkan apa, sambal. Ini pipa rebus, ya. Nah, ini untuk kita mau bikin sinonggi, ya. Ini sagu namanya, ini sagu. Sinonggi. Dan ini untuk bumbu ikan. Ya, yang sederhana saja, jangan terlalu unik, ya. Nah, ini asam jawa. Nah, ini ikannya, ya. Oke. Sudah mau sudah. Apa lagi? Kasih turun ikannya. Wah, ini untuk apa? Mau bikin sinonggi, tuh. Iya. Sinonggi, guys. Tonton. Nah, ini mukanya. Iya. Wah, ini semi didi. Tempatnya lagi kasih, ya. Coba ku rasa. Bagaimana? Mantap. Mantap sekali. Mantap. Ini lagi iris. Apa lagi, tomat? Untuk apa? Itu sambal. Untuk pepaya tadi tuh. Untuk pepaya, guys. Sama ikan bakar. Sama ikan bakar. Inilah dapurnya kita yang sederhana. Dapur biasa yang sederhana, karena ini punya almarhum orang tua. Sederhana saja, yang terlalu unik. Sebagai kalau di kampung. Nah, ikannya sudah mendidih, guys. Ya. Saya mau rasa dulu. Mau rasa dulu masakan istri. Semoga enak. Bismillah. Wow. Enak padahal masakannya istri, ya. Lumayan, alhamdulillah. Kayaknya sudah panas, kayaknya sudah masak. Sekarang air untuk ini, masak lagi air untuk sagu. Dan untuk mau makan apa, kalau sekutu laki sinonggi, kalau daerah-daerah timur peda. Kapurung bisa, kapurung lagi. Dari daerah Bugis, ya. Sagu. Ini termasuk juga obat ini. Obat lapar. Ikan bakarnya sudah jadi lagi, guys. Ya, untuk mau makan siang bersama istri. Guys, sinungginya. Ya, putar terus. Caranya kalau bikin sinonggi, teman-teman, ya. Oke.
dia tidak melengket, dikasih minyak sedikit. Ya, dikasih minyak sedikit kah? Nah, ini menu kami yang sederhana saja ya, karena biasa kita masak di kampung kayak begini ya. Ini pepes rebus, ikan bakar, ikan kuah, ini sambalnya ini, nah, ini dan ikan goreng ya. Masih ada kesuami itu, kesuami juga cuma di piring ya. Sudah begini kalau kebersamaan kami bersama istri. Ini ke suami. Ya. Ya, sebelum kita makan kita baca doa dulu ya. Oke, bismillah. Oke, amin. Dan dulu. Ash. Mau kasih di sana di pinggir. Itu yang hati itu kasih di pinggir. Sederhana saja lah teman. Masih adanya. Masih kau makan? Siang, mari makan semuanya ya. Kalau makan saya tidak pakai sendok, pakai tangan enak. Karena rasanya itu enak sekali ya. Pakai tangan. Masih pakai tangan, sangat kita nikmati sekali tangannya ya. Wow, bagaimana, enak kan? Enak. Masakan berdua enak. Oke teman-teman, kita semua makan dulu. Lanjutnya lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.